Jakat saya sok nanganin kena Jakat teh. Ngahina yatim, yatim dinu Jakat. Yatim mah kudu geus jadi tanggung jawab pribadi. Setuju? Dilelang dijual tuh ngeri lah. Insyaallah lah rumah yatim kita mah jauh dari fitnah. Amin ya Allah. Sama bener ya. Doakan saya istiqomah. 10% ke rumah, 90% nyanu karieu. Insyaallah ya Allah nu mere rezeki lagi. Ingatkan saya mun ada. Semoga saya bisa membantu sedikit banyak meringankan apa yang perlu disempurnakan. Karena pajak yang tercecer kehidupan, kalau tidak saling melengkapi, ngapain tuh? Jadi puntennya tadi awalnya temanya teh, orang bisa mereka yatim, lain orang nungahirupan yatim, tapi orang nu dihirupkan ku doa doa ya. Paham? Paham. Ikhtiar mah perbuatan, kerja rumah kantor perbuatan, rezeki mah kejutan. Setuju? Ya, sama enggak, nyawa tuh melakna di mana? Kan nggak ayah harapan berarti kejutan. Setuju tidak? Ya lakukan deh. Sok wariri di lauk mah Allah Allah Allah. Kok di para bandar ah? Kok di para bandar? Oh sok lah pasti minimal ya bala-bala alungkeun. Pasti lauk ngajleng. Mana cengekna cenah?